Ratusan murid SDIT Baitul Izzah Kota Bengkulu antusias mengikuti vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar Binda Bengkulu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Vaksinasi massal untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Bengkulu terus dilaksanakan, salah satunya di SDIT Baitul Izzah Kota Bengkulu. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu bekerjasama dengan BIN Daerah Bengkulu dan Puskesmas Jalan Gedang melaksanakan vaksinasi bagi ratusan murid SDIT Baitul Izzah. Sejak pagi, ratusan murid didampingi orang tuanya antusias mendapatkan vaksinasi. Menurut salah seorang murid, motivasi divaksin agar sehat dan bisa sekolah tatap muka. Karena sudah 2 tahun belajar daring dan belajar di sekolah dilakukan secara terbatas. Itu pas pertama kali dilihat tuh kayak sakit, tapi kalau udah disuntik ternyata nggak sakit. Biar sehat, bisa sekolah tenang. Bisa tidak kena virus corona. Iya. Menurut Kepala SDIT Baitul Izzah, sasaran vaksinasi sebanyak 170 anak yang telah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Dari total 300-an jumlah murid. Vaksinasi dilakukan selama 2 hari dengan jenis vaksin Sinovac. Total siswa yang daftar vaksin di sekolah berjumlah 171 siswa. Beberapa siswa sudah vaksin mandiri dan ada beberapa siswa yang ditunda karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan, ada yang batuk, pilek, sehingga orang tua meminta untuk menunda terlebih dahulu. Dan insya Allah akan disusulkan pada kesempatan yang lain. Siti Anisa, TVRI Bengkulu melaporkan.